Aquaman and the Lost Kingdom merupakan film yang mengakhiri DC Extended Universe. Tetapi pada film ini tidak begitu spesial, karena cerita dalam film ini hanya melanjutkan cerita Aquaman pada film pertamanya. Setelah mengisahkan perjalanan pemain utamanya yaitu Arthur Curry Jason Momoa dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi Aquaman Sang Raja. Lalu beranjak cerita sebagai upaya sang pahlawan super membuktikan dirinya layak menjadi Raja Atlantis. Film yang disutradarai oleh James Wan ini dapat dinikmati karena disuguhkan dengan tampilan yang memukau serta jalan cerita yang seru. Sang sutradara James Wan menghadirkan film yang penonton tidak asing di film pertamanya yaitu Black Manta Yahya Abdul Mateen 2 sebagai ancaman bagi Aquaman dan Atlantis. Tetapi pada setengah jam pertama, ia tidak memberikan ancaman yang benar-benar serius. Motivasi Black Manta untuk membalas D. Cerita dalam film ini fokus pada kisah Arthur dan Orm Patrick Wilson. James Wan pun sangat apik dalam membawakan cerita kakak beradik tersebut. Hubungan kakak beradik yang bermusuhan sebelumnya dapat dekat dengan pembawaan sutradara James Wan yang sangat bagus. Terutama karakter Om berkembang menjadi jauh lebih dewasa dibanding film pertama. Wilson juga mampu mempertegas nuansa karakter Orm yang menghadapi situasi benci jadi cinta dan akrab kepada Arthur Curry. Adegan akhir di film ini akan membuat penontonnya terkesa karena adegan bertarung Aquaman dan efek CGI sepertinya menjadi momok yang tidak sanggup diatasi tim VFX Aquaman and the Lost Kingdom. Betapa tidak, berbagai efek visual yang disajikan terasa begitu kasar. Bahkan sejak kuda laut milik Aquaman muncul di awal cerita, efek CGI dan animasi yang mengecewakan itu pun konsisten hingga akhir. James Wan tampak berusaha mengeksplorasi kerajaan Atlantis dengan berbagai detail. Namun, saat bangsa bawah laut itu muncul sebagai latar cerita, eksekusinya justru kurang memuaskan. Aquaman and the Lost Kingdom bukanlah film superhero yang bagus, tetapi juga tak bisa dikatakan film yang jelek. Film